Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ala umuri dunya wad din ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ashrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ar-raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Abishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Yang dihormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati Lagi Kasih Al-Fadhil Tuan Pengerusi Surau, seluruh dan kuasa tuan-tuan imam, para bilal, seluruh EJK Surau, para asatizah alim ulama yang bersama pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah kita dipertemukan pada malam ini nak bincang satu perkara yang pasti kita sampai padanya. Mesti sampai. Dia ada tempat yang kita cadang nak pergi tapi tak semestinya sampai. Kan? Ada tempat yang kita salih ala Sayyidina Muhammad tak mau pergi pun wajib sampai. Kan? Antara perkara antara tempat yang mesti dan wajib kita sampai namanya Padang Mahsyar. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat sebelum nak sampai Padang Mahsyar ni dia ada tempat-tempat yang kita perlu lalu dulu. Kita ni tuan-tuan, kita hidup pada beberapa alam. Dan pada setiap ketika kita duduk dalam alam tersebut, kita telah dikhabarkan dengan alam yang bakal kita tempuh. Cumanya kita duduk dalam keadaan salih ala Sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Ilmul yaqin. Pengetahuan kita terhadap alam yang akan kita tempuh itu setakat ilmu saja. Bila ilmu ni tuan-tuan, dia keyakinan dia tak sampai ke tahap macam orang yang dah tempuh. Tuan-tuan boleh faham? Orang yang dah masuk alam tu, keyakinan dia tu terhadap alam tu lebih hebat daripada orang yang mendengar saja alam tu. Kadang? Dia ada tiga peringkat yakin. Yang pertama dia panggil ilmu yakin. Ilmu yakin ni tuan-tuan, macam tuan-tuan dengar tentang kubur. Dengar tentang azab kubur. Dengar tentang bagaimana kubur itu jadi lubang api neraka. Dengar tentang himpitan kubur. Tuan-tuan, dengar tak? Tahu tak benda tu? Tahu. Tapi tahu tu yakin tu tuan-tuan. Nak tahu yakin tak yakin tu, tengok baca surah Al-Mulk tak? Betul tak? Tahu dengar tentang dahsyat azab kubur tuan-tuan sekalian, dan Nabi pesan dekat kita bacalah surah Al-Mulk untuk menghindar daripada azab kubur. Dia yakin tentang azab kubur dan dia dengar tentang cara untuk mengelak daripada azab kubur, tapi dia tak buat. Kenapa dia tak buat? Sebab dia tak yakin. Faham ni? Belum faham dah jadi kata apa ni? Kan? Baru nak intro pun dah lena lah ni jemaah. Sekalian. Ha. Sebab apa? Sebab tahap keyakinan dia terhadap benda tu setakat ilmu aja, bukan nampak lagi. Masuk peringkat kedua dia panggil ainul yaqin, nampak dah. Nampak ni tahap keyakinan dia bertambah sikit dah. Contoh macam orang pergi haji. Dia dapat surat pergi haji tu, excited ni. Tak pernah pergi yuk. Mekah tu macam mana? Tak tahu. Orang duk cerita kat dia, Kaabah tu empat segi warna hitam. Oh, dia duk imagine empat segi warna hitam. Kalau pegang kain Kaabah tu, dia macam kasar sikit. Tapi kan, wangi. Oh, dia duk imagine. Tu nama ilmu yakin. Dia dapat dah maklumat tentang yang tu. Dia imagine. Macam tuan-tuan dengar tentang azab kubur tu, dia duk imagine. Macam mana lubang api neraka tu, macam mana ular datang tu. Imagine. Dia panggil ilmu yakin.
Tuan-tuan. Lepas tu dapatlah surat. Lepas tu fly lah naik ke terbang. Oh, turun-turun pergi Jeddah. Jeddah. Tahu Jeddah. Kan? Dia turun-turun, dia kata, aku turun-turun dekat Makkah tu, dia turun-turun kat Jeddah tu, kena maki selalu, dia kata. Orang Arab tu duk maki aku, haram Jeddah. Dia bukan haram Jeddah, kawan tu driver teksi. Tak nak? Dia bawa pergi daripada Masjidil Haram, pergi Jeddah. Dia duduk, haram Jeddah. Salih ala sayyidina Muhammad. Bila dia sampai, tuan-tuan naik bas, Masya Allah, sampai ke Masjidil Haram. Bila Masjidil Haram, nak masuk je Masjidil Haram tu, subhanallah, tengok-tengok, ya Allah, itulah Kaabah yang duk imagine hari tu, nampak dah. Betul lah, Kaabah tu warna hitam. Waktu tu keimanan, keyakinan dia bertambah, nama dia waktu tu, tuan-tuan, Ainul Yaqin. Benda ni, tuan-tuan akan nampak bila tuan-tuan nak mati ni. Allah akan tunjuk segala amalan-amalan yang tuan-tuan buat, pahala-pahala dia. Allah akan tunjuk tuan-tuan kedudukan tuan-tuan sama ada neraka atau syurga. Waktu nak mati tu Allah tunjuk kamu ni ahli syurga ke ahli neraka. Allah tunjuk syurga, Allah tunjuk neraka. Orang yang Allah nampak neraka waktu tu menyesai sangat. Padahal dah dapat pesan dah dulu, orang dah pesan dah, ilmu dah bagi tahu dah. Tuan-tuan, Ainul Yaqin. Part Ainul Yaqin ni dia antara menyesal ataupun tidak. Faham? Masuk yang ketiga tu dia masuk dalam Masjidil Haram tu, masuk pergi tawaf, habis-habis tawaf tu dia pergi pegang Kaabah tu. Betul rasa, ya Allah, betul lah kain dia rasa macam ni, keren, macam licin, macam wangi, tak kat pipi apa semua tuan-tuan, ya Allah, macam ni. Itu dia panggil haqqul yaqin. Dia dah tempuh dah benda tu. Waktu tu iman dia kemuncak. Faham tuan-tuan? Waktu kita duduk alam roh dulu, alam mula-mula sekali, waktu kita duduk di Lauh Mahfuz. Faham? Waktu kita duduk di Lauh Mahfuz dulu tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu telah diberitakan kepada kita tentang bagaimana keadaannya alam rahim, macam mana keadaannya alam dunia. Tapi yang sampai pada kita waktu tu namanya ilmul yaqin. Pindah pi tuan-tuan masuk alam yang kedua, nama alam rahim, duduk dalam perut mak kita. Waktu tu, yang hari tu ilmul yaqin, hari ni dah haqqul yaqin. Dah rasa dah bagaimana dalam alam rahim. Waktu dalam alam rahim, malaikat mencerita kat kita pula, nanti di dunia ni macam tu, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu, macam ni. Waktu tu dunia baginya, sekadar ilmul yaqin. Faham tak tuan? Kemudian bersalinlah dia, beranaklah dia, keluarlah dia daripada alam rahim tu, pindah pi alam dunia. Apa yang malaikat cerita hari tu waktu duduk dalam alam rahim tu, dia dah nampak, dia dah rasa macam mana susah, macam mana payah, macam mana seronok, macam mana duka, macam mana semua dah rasa waktu tu tuan-tuan. Ilmu yakin hari tu dah jadi apa? Haqqul yakin. Dan waktu tuan-tuan hidup di dunia ni, tuan-tuan sekalian ni, alam dunia ni diberitakan kepada tuan-tuan tentang alam barzakh. Alam barzahnya begini, alam barzahnya begitu, alam barzahnya begini, alam barzahnya begitu. Subhanallah, waktu kita sekarang ni nama dia apa? Ilmu yaqin. Bila nak haqqul yaqin ni? Nanti masuk tuan-tuan sekalian dalam alam barzah, waktu tu baru haqqul yaqin, baru percaya. Antara menyesal ataupun tidak. Tapi ulama sebut tuan-tuan, siapa yang mati, dia mesti menyesal. Menyesal ada dua. Satu, menyesal yang tak buat. Satu, menyesal orang buat. Satu, menyesal orang tak buat. Satu, menyesal orang buat. Apa maksud menyesal orang tak buat? Dia tak buat amalan tu. Bila dizahirkan kepada dia, bila dia masuk dalam alam barzah, dia tak dapat nikmat waktu dia menyesal. Kalaulah aku buat dulu, kalaulah aku buat, menyesal. Satu lagi, menyesal orang buat. Dia buat dah amal tu, tapi bila Allah tunjuk kepada betapa besarnya pahala dia buat amalan tu, dia menyesal sebab dia tak buat banyak. Faham tak tuan-tuan ni? Ada satu kisah, tuan-tuan sekalian, masalih ala syihmat. Kisah ni saya dengar daripada dua guru dengan dua versi berbeza. Saya tak tahu yang mana satu yang sahih lah. Tapi saya nak petik lah kisah dia. Kisah dia bagaimana tuan-tuan, masalih ala syihna Muhammad, seorang lelaki yang nak mati. Lepas tu dia duduk cakap, dia kata, ish, alangkah baiknya kalau jauh. Oh, dia duduk bercakap waktu nak mati tu. Ish, alangkah baiknya kalau baru, ish, alangkah baiknya kalau banyak, kalau semua, dia kata. Dia duduk merepek-repek waktu dia dah nazak tu kan. Lepas tu dirujuklah kepada ulama seorang apa yang dia duduk bercakap tu, Masya Allah.
Dia kata waktu nak mati ni Allah tunjuk dekat dia pahala-pahala amal yang dia buat dulu. Waktu dia dekat dalam kubur, waktu dia nak mati tu, waktu dia tengah nazak tu, Allah zahir kepada dia pahala-pahala amalan yang dia buat dulu ni. Cerita dia, dia ni buat amal tapi tak puas. Pasal apa? Bila Allah tunjuk besarnya pahala amal tu, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau jauh, alangkah baiknya kalau baru, alangkah baiknya kalau semua. Kisahnya kata yang pertama, alangkah baiknya kalau Salih al-Sayyid Ahmad jauh tu, satu hari dia pernah pimpin tangan orang buta untuk lintas jalan. Pimpin tangan orang lintas jalan. Jalan tu sempit, kecil. Allah tunjuk setiap pahala, setiap langkah yang dia lalu. Dia kata, ya Allah, banyaknya pahala ni. Kalaulah jauh, banyak lagi pahala aku. Macam tu lah keadaan. Menyesal tu, menyesal. Tu menyesal orang buat. Menyesal orang buat amalan tu. Faham ni? Alangkah baiknya kalau baru. Kisahnya, satu hari musim sejuk, keluar daripada rumah pakai baju dua lapis. Kemudian tengok-tengok ada seorang tengah duduk sejuk dekat tepi jalan. Kesian. Dia buka selai baju dia, dia bagi orang tu pakai, tinggal kat dia selai baju. Baik dah orang ni. Baiklah tuan-tuan, dia ada dua lai baju, dia bagi kat orang tu, orang tu selai baju, maksud dia dia tinggal selai je baju dia ni. Baiklah. Kalau kita bagilah. Aku buat ada banyak ni ya. Baik tuan-tuan, tapi biasalah manusia, dia akan bagi yang lama, dia simpan yang baru. Baik dah amal tu, tapi simpan yang baru, bagi yang lama. Standard lah tu, memang kita. Macam orang buat kempen untuk kutip baju sempena dengan apa? Orang kena banjir, subhanallah. Dia kata, yes, inilah waktunya. Untuk apa? Clear store. Beluri tuan-tuan, kotak dia saja, Masya Allah, seluri. Masjid buka apa semua, tu dia berlonggok seluri dia punya aja. Tuan-tuan, saya buat dua, ya Allah tuan-tuan. Waktu tsunami hari itu di sekolah muda, saya terlibat jadi sukarelawan. Tu dah berbukit tuan-tuan baju, ya Allah. Punyalah prihatin orang Malaysia ni. Tapi bukan bagi yang baru, dia bagi bukan stock clearance, stock clearance. Seluar dalam dah putus getah dah tuan-tuan. Besar pula tu. Tu dah getah pun putus dah. Sehingga ya Allah, orang nak pakai dia kena pakai tali pinggang. Punya teruk ya Allah tuan-tuan sekalian. Saya ingat aku habis kat situ je. Waktu Terengganu banjir waktu lepas tuan-tuan, kita pergi tolong kat sana pula. Tengok, ya Allah, saya duduk semang kata, hari tu waktu dekat Kuala Muda tu aku jumpa ada kain seluar dalam pun semua. Dalam duduk kat, ada juga. Ya Allah Rabbi Subhanallah. Tengok-tengok cok kotak tu, kotak warisan ke apa kah? Teruk sungguh nampak. Allah tuan-tuan sekalian, punya teruklah kita ni ya Allah Rabbi. Tapi waktu tu Allah tunjuk lah. Tunjuk. Sekalian Allah SWT. Kita ni tuan-tuan tak capai iman kita, selagi kita tak boleh bagi benda yang kita sayang. Nak tahu kita ni iman tuan-tuan sekalian betul-betul ni. Benda boleh bagi benda yang kita sayang. Tuan-tuan boleh bagi benda yang kita sayang tu, tu kira iya tu. Benda sedekah ni tuan-tuan, Allah banyak cash. Yang lain tuan-tuan, ada di kalangan amalan, ada di amalan-amalan kita, Allah akan bayar dia waktu kita duduk dalam kubur, waktu kita duduk pada mahsyar. Tapi sedekah, Allah bagi cash. Tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan sedekah. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan serabut, tension. Nak keluar daripada masalah, tuan-tuan selesaikan masalah orang lain, Allah akan selesaikan masalah tuan-tuan. Yakinlah. Yang ketiga tuan-tuan, Masa Liat Zahmat, dia kata apa? Alangkah baiknya kalau semua satu hari tengah makan dengan anak-anak beranak dia, keluarga dia, dia makan sekeping roti je. Itu je yang ada pun. Sekeping roti je. Anak ramai. Makanlah seorang secubit, seorang sikit pun semua tuan-tuan. Gaya nak makan, tiba-tiba ada seorang, assalamualaikum, minta sedekah. Dia kata, tolong tuan, saya lapar dah berapa hari dah tak makan. Ya Allah, kesiannya. Sekeping roti yang nak makan ramai-ramai anak beranak tuan-tuan, dia belah dua, dia bagi dekat orang tu seorang. Baik dah orang tu? Baiklah tuan-tuan. Kalau kita kata apa? Saya apa ada sekeping ni? Tapi minta kat rumah pengerusi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi sebelah
Waktu dia nak mati, Allah tunjuk dekat dia tuan-tuan betapa besarnya pahala dia bagi sebelah tu. Subhanallah. Dia kata, kalau aku tahu macam ni punya besar pahala, aku bagi semua. Tuan-tuan, menyesal orang buat. Kita nanti macam tu. Kita confirm macam tu tuan-tuan, confirm. Sebab apa? Kalau tuan-tuan mati hari inilah. Ni, waktu tengah duduk lena waktu kuliah ni. Sedap sejuk ya kan. Dia yes saja, yes. Yes ustaz, yes. Yes. Ustaz kata bukan. Yes ustaz, ya. Ngantuk lena sekali. Allahumma salli ala tuan-tuan. Tengah duduk lena ni tiba-tiba datang malaikat seorang. Assalamualaikum. Salam. Ni siapa ni? Malaikat maut. Sekejap lagi mati ya. Dia kata, kejap lagi turun tu depan tu. Tu accident depan tu. Mati. Allah. Sedia tak tuan-tuan? Tak sungguh-sungguh ni. Sedia tak ni? Tak. Confirm tak sedia. Dua. Dua. Biasanya orang akan sebut dua. Kalau mati sekejap ni, boleh tak? Oh, tak lah ustaz. Ya Allah, tak mahu lah ustaz. Pasal apa? Yang pertama apa? Dosa banyak ustaz, dosa banyak. Betul tak muslimat? Dosa banyak lah. Dan tanda kata dosa banyak tu memang ada dengan kita. Memang ada dengan kita. Apa tanda dosa banyak? Malas nak bangkit tahajud. Lagi malas nak buat ibadat. Kena tengok. Sembahyang sunat, berat tak? Berat dah sembahyang sunat tuan-tuan. Allah berat ya Allah, subhanallah. Mujahadah nak bangun ni. Selalu kalah. Selalu tak bangun. Betul tak ni? Macam tak setuju ya. Tak mengangguk pun. Allah muslimat tuan-tuan. Amal susah nak buat, itu tanda ada dosa. Tuan-tuan kena ingat. Ada dosa, mesti bawa pergi padang mahsyar. Kalau ada dosa, tak sempat bersih waktu hidup di dunia, bawa pergi padang mahsyar. Nisbah dosa mesti azab. Ada, kalau kita bawa dosa ni pergi padang mahsyar, nisbah dia mesti azab. Dan kita tak akan mampu untuk menanggung berat dan seksanya azab tu. Ada orang ada dosa tapi pindah pergi padang mahsyar, kosong dosa tinggal di dunia sebab sempat bertaubat. Tuan-tuan, faham ni? Tanda yang kedua kata dosa ni banyak apa? Susah nak menangis dengan dosa. Tak boleh nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat kisah di padang mahsyar ada seorang tu kan. Dia musalli ala sayyidina Muhammad pi dekat padang mahsyar tu. Bawa dosa banyak. Tapi dia jenis buat seorang-seorang, buat dosa seorang-seorang. Dia jenis sembunyi-sembunyi macam kita. Kita ni waktu ni tuan-tuan soleh ni, ya Allah. Faham? Ketayak atas kepala, songkok tinggi tu, GST. Singgit sikit. Kan? Geng songkok tinggi. Allahu akbar, subhanallah. Soleh baiknya, ya Allah. Subhanallah. Cuba duduk seorang-seorang. Ya kan? Ulama sebut, kamu nak tahu diri kamu sebenarnya, tengok kamu waktu seorang-seorang. Itulah kamu sebetulnya. Kamu nak tahu diri kamu betul-betulnya, tengok waktu kamu seorang-seorang. Ibadatkah, amalkah, perangaikah, akhlakkah, apa saja nak tahu yang betul. Nak tahu hampa punya ibadat kita ni terang mana, hebat macam mana, tengok waktu ibadat seorang-seorang. Tidak? Ya, ramai-ramai tak boleh cerita. Subhanallah, tasbih Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, ui Masya Allah. Cuba duduk seorang-seorang. Tak ada dah dengan tasbih biji tasbih apa. Masya Allah. Kalau ada pun, bala, 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 hamla, 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 hamla. Lakubal, 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 lakubal. Kata apa ni? Seorang-seorang. Tidak? Nak angkat tangan, tak ada tuan-tuan. Nak cantik pakai macam ni, songkok apa semua, baju Melayu cantik butang sampai atas apa semua. Tak ada lah di rumah, ya Allah. Dia boleh keng, gulung keng sampai tangan ni. Tak ada? Ya Allah. Kalau pakai baju pun yang kena tembak dengan Israel tu, mau pakai tu pula lubang tu. Itu nilai ibadat kita yang betul-betul sebab kita seorang-seorang. Faham sekalian tuan-tuan. Dan masalah dia seorang-seorang ni, dia tense untuk buat maksiat. Kita duduk terdorong untuk buat maksiat bila kita duduk seorang-seorang. Maksudnya. Ni WhatsApp ni. Main. Kalau WhatsApp geng masjid tak apa, geng surau. Kan?
geng surau apa warisan apa? Ada tak grup WhatsApp tu? Ada? Ada, mana boleh tak ada. Faham kan? Ui, Masya Allah. Yang tu hantar semua tazkirah hari ni, tazkirah hari ni, apa semua ni, kalam ulama' lah apa, mutiara kata macam-macam lah. Ni tengok satu lagi grup tu, geng sekolah. Oh ni, geng-geng alumni sekolah lah, apa-apa, geng-geng tempat kerja tu, tu macam-macam video ni keluar. Faham ni? Ni tengah duduk kuliah, dapat ni WhatsApp ni. Video ulama' macam best ya. Loading dulu, loading dulu tu. Loading dulu ya. Ni Rizal nak tengok segilang kereta. Nak masuk kereta lagi, dia start kereta, duduk diam. Kereta duduk running, pasal apa? Tak balik-balik lagi, tengok video. Faham tak? Pusing pun tak pergi orang nampak tu macam ni. Perangai. Ampahlah tu. Allahuakbar, tak mau mengaku pula dah. Angguk pergi lah. Ya Allah, pasal apa sorang-sorang? Faham tak ni? Sebab tu ulama kata apa? Kawan dengan orang baik-baik. Duduk di kalangan orang baik-baik. Sebab orang baik-baik ni duduk jaga kita. Kadang-kadang kita terpaksa jadi baik sebab kawan-kawan kita orang baik. Faham sikit kan? Baik, masalah al-Jamal. Bila dia pergi depan Allah, dosa banyak. Dia kata, bawa. Bawa ni, apa ni, tunjuk bawa apa ni, Muslimat, saksi-saksi kamu. Kita mana ada saksi, tak ada saksi. Mana ada saksi, tak ada saksi. Ini buat sorang-sorang. Tiba-tiba tuan-tuan tangan bercakap, tiba-tiba mulut, tiba-tiba mata bercakap, tiba-tiba kulit-kulit semua bercakap. Saya jadi saksi, saya yang pegang, saya jadi saksi, saya yang berjalan. Mata kata saya yang saksi, saya yang tengok. Saya yang buat ni, kulit-kulit semua bercakap. Ya Allah Rabbi, semua jadi saksi depan Allah. Dia kata habis dah aku, neraka dah aku hari ni. Tiba-tiba tuan-tuan ada satu suara keluar kecil je. Dia kata, kalau semua orang jadi saksi atas perbuatan maksiat dia, aku hari ini nak jadi saksi juga, katanya. Siapa tu? Bulu mata. Malam-malam, dia, aku berasa ada air yang jatuh atas aku ni. Itu air mata dia yang menangis disebab dosa-dosa yang dia buat. Ya Allah, bukankah telah engkau berjanji orang yang menangis kerana takutkan Allah itu akan dibebaskan daripada api neraka. Tui, akhirnya dia dibebaskan tuan-tuan. Sampai kecoh-kecoh waktu tu. Malaikat kata apa? Ada orang yang dibebaskan, ada orang yang terlepas daripada neraka disebabkan oleh bulu mata dia. Kita ayat mata tak ada ni. Betul tak? Sebab apa? Sebab dosa. Kalau Allah boleh tunjuk betapa buruknya perangai kita ni tuan-tuan, Allah tak keluar rumah kita ni. Saya pun tak bercakap depan ni tuan-tuan sekalian ni, tapi Allah tutup aib kita ni, Allah sembunyi je. Simpan je. Suruh apa? Taubat, taubat, taubat. Tuan-tuan tahu banyak dosa, kenapa tak taubat? Kita tahu kita takut mati sebab kita banyak dosa, kenapa tak mau bertaubat? Dan maksudnya. Aduh, istighfar 100 kali sehari. Hari ni tak istighfar pun. Tadi istighfar lah 3 lepas semayang. 3 lepas semayang tu istighfar sebab lemah dan buruknya semayang kita tadi ni. Nabi ajar kita untuk istighfar 3 kali selepas semayang itu. No, tadi semayang tak cantik. Tadi semayang buruk. Tadi semayang banyak cacat, banyak celah. Istighfar lah sebab bayar hutang tak cukup. Tuan-tuan hutang 100, bayar RM80. Itulah semayang kita tadi. Sepatutnya bagi dekat Allah sempurna tapi tak mampu. Sebab lemah. Bayar daripada, sepatutnya bayar 100, bayar 80. Bila bayar tak cukup, kita kata dekat kawan kita tadi, aku minta maaf lah, aku tak boleh nak bayar cukup. Aku setakat ni je yang aku ada. Betul tak? Kita semayang tadi, kita tahu semayang kita tak cantik. Lepas tu kita istighfar kepada Allah. Ya Allah ampun dosa aku, ya Allah semayang aku. Itu istighfar untuk semayang. Ni istighfar untuk dosa yang tengok, dia dosa bercakap, dosa yang buat, dosa yang pegang ni, ni bila nak istighfar? Dah, ya Allah, tak pernah teringin untuk istighfar. Yang kedua, kalau mati hari ni macam mana? Ya Allah, tuan-tuanlah saya lambat lagi. Kalau mati hari ni macam mana ni? Ya Allah, tak maulah ustaz, takutlah ustaz. Sebab apa? Sebab amal sikit. Betul tak? Betul tak amal sikit? Betul. Tapi macam apa tak mau buat? Kenapa tak mau buat? Apa tuan buat? Nak tunggu bila? Tunggu bila? Tuan-tuan tak larat? Semua orang tak larat. Tuan-tuan letih? Nak bangun semayang sunat letih? Semua orang letih.
Letih ke tak letih ke, larat ke tak larat ke, kalau mai waktu mati, mati dia. Tuan-tuan, kita nak ubah sikit je ubah. Kadang-kadang nak amal ni kena paksa juga, paksa. Kenapa? Kejap lagi lepas maya isyak, tuan-tuan paksa diri untuk bangun semaya sunat. Besok pagi-pagi lepas maya subuh, tuan-tuan paksa diri untuk buka juga, walau baca dua ayat, satu ayat Quran. Yang sampai tak baca langsung. Kena paksa dengan amal ni. Allahumma salli ala jemaah. Faham ni? Misal nak mati anytime ni. Tuan-tuan, persediaan untuk berhadapan dengan kematian. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Sufyan Al-Thawri dia kata apa? Dia kata, masalah zaman, orang yang lalai daripada mengingati mati. Orang yang lalai daripada mengingati mati. Mengingati kubur dia, nanti kuburnya akan jadi lubang daripada lubang api neraka. Orang yang sentiasa ingat tentang kubur dia, kuburnya akan menjadi taman daripada taman-taman syurga. Faham ni? Apa maksud lalai itu? Kata pula Imam Habib Abdullah Haddad, dia kata, orang yang lalai itu ialah seorang yang berlalu sehari dalam hidupnya tanpa sedikit pun dia fikir, macam mana kalau aku mati hari ini? Ulang balik. Orang yang lalai, tadi sebut dah, orang lalai tu nanti kubur dia akan jadi lubang api neraka ni. Siapa orang lalai ni? Ni Imam Habib kata apa? Orang yang lalai tu ialah seorang yang berlalu sehari dalam hidup dia tanpa sekali pun dia fikir, ish, macam mana agaknya kalau aku mati hari ni? Tuan-tuan, orang lalai ke tak? Tuan-tuan, orang lalai ke tak ni? Siapa tak apa nak menganggur ni? Tak mengaku pula dah. Sungguh, tuan-tuan, daripada pagi tadi sampai sekarang ni, berapa kali ingat mati? Tadi duk bawa kereta balik kerja tadi ni. Confident sangat boleh sampai rumah. Padahal boleh mati anytime. Betul tak ni? Tuan-tuan Muslimat. Jumpa Maifi ke? Mana tahu. Siapa tuan-tuan gelap? Jangan main-main tuan-tuan. Ya Allah. Kawan yang kena langgar MIP tu tuan-tuan. Ambil pengajaran dia elok. Dia marah sangat kan. Habis semua MIP kena marah. Kawan buat MIP relax. Ya ustaz habis kuliah. Sampai kat tol tu. Kawan tu pun marah. Marah juga. Dia kata siapa. Dia tak tahu cerita apa. Ya Allah Rabbi. Jangan marah yang tu. Tapi ambil pengajaran daripada kematian tiga orang tadi ni. Dia bukan ada apa pun. Relax, buat kereta kan? Tuan-tuan gam, tuan-tuan sekalian, Allah mati. Faham tak? Bukan tunggu nak race kereta, nak mati tuan-tuan. Orang race tu tak mati pun. Orang yang duduk saja tu mati. Faham sekalian? Duduk jalan kaki elok, gam orang langgar. Kita punya buat kereta punya cantik lah. Masya Allah, Rabbi bagi signal apa semua tuan-tuan. Budak tu dah kusyen bertegak macam tu. Budak pegang steering, punya lah jaga apa semua. Tuan-tuan, oh, gam orang langgar. Mati. Saya muslimat apa ni balik daripada nak balik ke Rauk waktu itu dekat dengan selepas pada Genting Sempah tu ada satu macam bukit turun macam tu sebelah sini ada kawasan-kawasan rumah-rumah kat bukit tu tuan perasan tak sebelum nak sampai Bentong tu kan lepas tu apa nama dia tu Genting Sempah kan betul ke ha betul ha kan sebelah sini dia highway dia tinggi sebelah sini highway dia rendah betul tak orang sini lalu ke bawah orang sini lalu atas kan dia tu duduk relax dengan isteri dia. Maivi ya. Maivi juga. Semua tuan-tuan. Tu relax malam tu tuan-tuan. Ya Allah, Rabbi Jumlah. Dia dengan isteri dia. Tuan-tuan lori daripada atas tuan-tuan terjun. Betul kena dia. Mati. Salah seorang tu mati. Suami dia atau isteri dia mati. Alhamdulillah, Rabbi Jumlah. Cerita. Mati bukan tunggu. Nak cerita mati anytime boleh mai tuan-tuan sekalian. Tadi ni Allah selamat ya tak sampai. Tadi Allah selamatkan kita boleh sampai balik rumah tuan-tuan. Belum sampai waktu dah Allah reserve lagi kita ni tuan-tuan. Faham tak? Tapi sekejap lagi belum tentu ni. Balik sekejap lagi belum tentu lagi. Bahkan bukan balik sekejap lagi, tengah-tengah ni belum tentu lagi ni. Tok Lena tu marah buka menjaga elok. Tengah-tengah Tok Lena tu sekejap. Ya. Dan sekian Allah Subhanahuwataala ada cerita dia. Baik. Nah. Lalai, lalai.
Tak ingat langsung ni. Tuan-tuan cuba duduk ni, dia duduk. Ish. Kalau mati sekejap macam mana? Cuba fikir. Kalau aku mati sekejap macam mana? Amal aku macam mana? Ya Allah, tak ada amal. Ya Allah, subhanallah. Macam mana nak buat ni? Macam dia gelisah, sekejap dia akan gelisah. Bila gelisah tu tuan-tuan, tuan-tuan akan capai Quran, tuan-tuan akan baca. Paling tidak tuan-tuan akan istighfar, tuan-tuan semua. Tuan-tuan. Orang yang sentiasa ingat mati ni tuan-tuan, dia akan ni. Ibnu Umar sebut, kubur manusia ni, ni baru sampai alam barzah ni, belum sampai mahsyar lagi. Memang dah tajuk mahsyar. Tapi nak sampai mahsyar, jumpa alam barzah dulu. Kata Ibnu Umar, alam barzah ni dia kata, ada dua. Satu, alam barzah untuk orang-orang yang beriman. Kuburnya dia kata, luas 70 hasta. Ada riwayat yang disebut, sejauh mata memandang. Nombor satu sekali, turun-turun dalam kubur tu, kubur dia luas. Lapar. Lagi, dibawa permaidani daripada syurga. Dalam riwayat yang disebutkan, athar yang disebutkan oleh Ibnu Umar tu, dia kata apa? Sutera hijau daripada syurga. Hijau je warna dia, macam ni. Warna lain tak boleh. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian diberikan pakaian-pakaian indah daripada syurga, dibukakan satu pintu, nampak tempat duduknya dalam syurga tu. Ya Allah, cantik, subhanallah. Angin daripada syurga tu masuk mai sampai ke kubur dia ni, dan dia menghirup betapa segar dan wanginya udara daripada syurga tu masuk dalam kubur dia. Seronok, excited. Malaikat tu, tempat duduk siapa tu, tu istana siapa, cantik sangat tu. Malaikat kata, itulah nanti rumah kamu dalam syurga. Ya Allah, cepatlah kiamat malaikat, cepat kiamat. Kenapa ni? Ni tak sabar tu nak pergi syurga tu. Ya Allah, cantiknya. Tu tempat saya tu. Itulah tempat kamu nanti. Allah, seronoknya. Tidurlah, tidur. Rehat-rehat. Rehatlah. Sampai waktu nanti kami kejut. Tu tuan-tuan, kuburnya orang beriman. Faham? Mai yang kedua tuan-tuan, kata Ibnu Umar, kubur pula orang-orang yang asi, orang maksiat, orang yang banyak dosa, orang yang banyak melakukan dosa dan kesilapan, tak sempat bertaubat dia. Kuburnya tuan-tuan, mula-mula sekali sempit, kubur menghimpit dia tuan-tuan sehingga berselisih tulang rusuk dia. Tu yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pula tuan-tuan, ya Allah Rabbi, subhanallah, dibawakan ular pula. Ada ular yang datang mematuk-matuk dia, Allah. Dibukakan pintu, nampak tempat duduknya dalam neraka. Api neraka, api tu, bahang neraka tu dah mula masuk untuk membakar tubuh dia dah. Rehat, nak rehat macam mana? Yang tadi dapat rehat, seronok, tenang. Ni, yang ni, aduh, sakit, tolong, sakit. Bila ni? Tak ada rehat. Tak berhenti-henti dah. Sampai bila ni? Sampai dia dibangkitkan daripada masyarakat ni. Berapa lama ni? Bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun. Entah berapa lama tuan-tuan. Kita menunggu kiamat dah berapa lama tuan-tuan sekalian. Habis kiamat pula, belum, bukan nak bangun-bangun langsung. Tak, tunggu lagi. Ada reserve lagi hari. Sampai Allah jadikan pada masyarakat baru nak bangun. Berapa ribu tahun? Wallahu'alam. Tuan-tuan cuba bayang. Salih al-Syamat ni. Kita ni buat segala persediaan kan. Bila nak pencen ni? Nak pencen 5 tahun lagi. Buat apa? 5 tahun lagi nak pencen. Ni ustaz ni, tengok design rumah sini arkitek buat dah. Cantiknya, Masya Allah. Kat mana ni? Kampung. Kan, kampung. Mana? Sik. Sik dah orang kampung ni. Faham? Masya Allah, besarnya. Ni ruang tamu ni. Tu dia punya besar, ya Allah. Misal ustaz, nak pencen-pencen, anak-anak ramai, bagi luas desa sikit. Kan? Ni pos ke ni? Tu dia, Masya Allah, pos biar besar sikit, ustaz, senang nak kenuri kenara apa, tak payah pasang-pasang kemah dah. Ni saya duk cerita ni pengalaman ni, tuan-tuan. Ni sampai 5 bilik ni, semua bilik ada bilik air ni. Masya Allah, ustaz, mudah sikit, anak-anak ramai. Balik-balik raya semua boleh seorang satu bilik, bilik air ada siap-siap kan, senang. Tetamu nak datang pun, Masya Allah, pelini cantik, design lawa ni, arkitek buat ni. Kan? Habis duit-duit semua reserve, ustaz. Ada ustaz apa semua ni, duit-duit pencen saya masih reserve sikit ni, apa-apa lepas-lepas ni, tanda. Masya Allah, ni senang nanti nak pergi Korea, saya nak pergi ni, saya nak pergi melawat sana, apa-apa. Waktu tu lah kita nak pergi melawat-melawat, ustaz. Masya Allah.
Planning tu bila nak buat tu, bila nak pi tu? 5 tahun lagi. Ni nak tanya Ustaz. Sempat ke sampai 5 tahun tu? Senyap kawan tu. Ustaz ni awak tanya macam tu, dia kata. Tapi sungguh tak tuan-tuan? Sempat ke? Confident sangat ke boleh sampai tu? Tak. Tak, kalau sampai pun berapa lama agak boleh duduk situ? Boleh duduk 10 tahun. Sekarang pencen berapa tahun? 60. Nah. 10 tahun lagi 70. Asal boleh duduk lagi 10 tahun. Ni dia buat buat tangga macam cerita apa Bollywood tu. Tuan-tuan, 60 nak naik tangga pun duduk macam tu. Kau nak duduk 10 tahun, ya Allah. Akhirnya duduk bawah je, atas tu nampak debu je. Pasal apa tu? Punya, dia punya nak tu. Dia punya buat preparation tu. Benda tempat yang dia belum tentu dia boleh pergi. Tapi tempat yang dia nak pergi, tempat yang dia confirm sampai, tempat yang dia wajib masuk, nama apa? Kubur. Dah design dah? Design dah okey? Dah okey? Fikir tak nanti macam mana ni, kubur kita ni? Tuan-tuan, dua ni je kubur kita ni. Nak lubang api neraka ataupun taman syurga. Fikir. Design lagi? Dah. Bekal? Dah. Peliknya kita ni kata ulama. Tempat yang dia confirm nak pi dia tak pernah bersedia. Tempat yang belum tentu dia pi dia fikir dan dia buat segala persediaan. Kampung yang belum tentu dia belum sampai, tuan-tuan sekalian. Kampung yang belum tentu dia akan duduk dekat situ. Dia buat rumah cantik, dia pasak tiang lawa-lawa, dia buat pos cantik-cantik, dia simpan duit dekat sana, buat perabot lawa-lawa. Tempat yang dia confirm pi, dia biar dengan reba, dia biar dengan rumput tinggi, ulat apa semua duk ada. Pelik tak orang ni? Pelik tak? Siapa orang tu? Kita lah. Oh, saya bunyi kat dekat. Kita lah tuan-tuan. Sekali saya, sekali lah. Lalai, orang lalai. Kita takut kita mati dalam keadaan apa? Tak ada preparation apa-apa, tak ada. Dan selalunya macam itulah keadaan orang. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Faham ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni. Ya? Azan. Nak azan kan? Sebab saya nak berhenti awal ni. Tak apa azan tadi, insya-Allah. Baik, tuan-tuan. Nah. Itu dua keadaannya ke dalam kubur. Habis. Sampai selepas tuan-tuan sekalian kita berada dalam alam barzakh. Ni, ada beberapa amalan untuk mengelak daripada azab kubur. Nabi ajar kat kita. Yang pertama tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi ajar dekat kita untuk mengelak daripada azab kubur ni, sembahyang di awal waktu. Sembahyang waktu. Sembahyang di awal waktu menghindar daripada azab kubur. Sembahyang melewat-lewat, sengaja melewat-lewatkan sembahyang itu mengundang azab kubur. Ada satu kisah, nama dia Ammar bin Dinar. Ammar bin Dinar ni tuan-tuan. Satu hari, dia pergi ziarah adik dia sakit. Ini dalam kitab lama cerita. Dia pergi ziarah adik dia sakit. Waktu tu, musalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Adik dia meninggal. Bila adik dia meninggal, waktu sedang kebumikan adik dia tu, uncang duit dia jatuh dalam tu. Uncang duit tu. Balik tak perasan. Bila sampai dia cari uncang tak ada. Cari duit dia tak ada. Mungkin jatuh kat dalam tu. Ajak kawan dia pergi tengok. Tuan-tuan kalau pi urus-urus jenazah kubur apa semua tengok handphone je tu. Tuan-tuan nak pergi ambil tak ke? Tolong Ustaz ni telefon aku kat mana tu? Tolong telefon Ustaz. Telefon dengar bunyi kering-kering tu dekat dalam kubur. Pakai tak ambil dah. Saya silap kau nak jawab. Assalamualaikum. Saya sudah. Allah tuan-tuan sekalian. Tapi aku ada benda penting ada pergi ambil lah. Pergi dengan kawan dia. Dalam ruwayat dia cerita. Kemudian pergi tuan-tuan. Korek-korek-korek jumpa uncang duit dia tu. Lepas tu dia teringat, aku nak tahu apa jadi kat adik dia. Tuan-tuan. Kemudian, dia beritahu kat kawan dia, kawan balik dulu lah, aku nak. Dia pun korek-korek-korek lagi, jumpa sampai papan keranda tu. Gaya dia buka je papan keranda tu sikit, tuan-tuan, api keluar daripada dalam. Api keluar daripada dalam. Dia cepat-cepat tutup dan keadaan takut dia, dia kambuh-kambuh balik, tuan-tuan. Dia lari balik ke rumah. Bila sampai ke rumah, mak dia. Tanya mak dia, kenapa ni? Pasal apa yang adik aku buat ni? Sampai ada api dalam kubur dia. Dia kata, Musa Ali Syamad.
mak dia menangis, mak dia kata dua benda yang adik suka, adik kamu suka buat. Yang pertama, dia suka lengah semayang. Ini bukan cerita tak semayang, ni cerita lewat semayang. Tuan-tuan, kenapa Allah marah sangat orang lewat semayang? Sebab waktu tu tuan-tuan ada option. Ada option. Antara Allah dan perkara apa yang sedang tuan-tuan buat waktu tu. Dan tuan-tuan memilih kerja yang tuan-tuan buat tu berbanding daripada Allah. Tuan faham tak? Tengok TV cerita Filipina. Ada seorang tu bagi telefon dia, ustaz, isteri saya lah ni masak tak mau makan. Abai saya ustaz. Pasal apa ni? Saya yakin ustaz dia kena buatan orang Indonesia ustaz. Kata, sungguh ke ni? Sungguh. Dia kata, jadi lagu mana? Dia kata, TV cerita Indonesia. Bukan orang buat pengaruh dengan TV tu. Suruh buat apa pun tak mau. Tuan-tuan. Tengok TV, tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, mai semayang sat. Dia pilih TV lagi pada Allah. Waktu tu siapa besar? Waktu tu nak jawab macam mana dalam kubur nanti tuan-tuan, kata Allah tu besar. Faham ni? Nanti malaikat mungkar nakir dia akan tanya soalan. Tongkat yang dibawa oleh malaikat mungkar nakir nak pukul orang yang tak boleh jawab soalan ni tuan-tuan, dalam riwayat sebut, besar dia. Kalaulah seluruh orang yang sedang melontar jamrah tu berhimpun ramai-ramai cuba nak pangku, nak tahan, nak pegang tongkat yang dibawa oleh malaikat mungkar nakir pun takkan termampu. Nak bagi tahu kata besar dan beratnya tongkat tu yang akan memukul orang yang tak mampu nak sebut tu. Ada seorang muslimat, dia mimpi dia kena azab dalam kubur. Betulnya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Dia kata, "Aku tahu jawapan tu tapi aku tak boleh nak cakap." Sebab apa? Sebab waktu hidup aku memilih TV berbanding Allah. Ni kesebenarnya. Dia kata, aku suka melewatkan semayang disebabkan TV. Waktu tu dibesarkan TV tu lebih daripada Allah. Masa imat tuan-tuan. Nak jawab soalan dalam kandang-kandang kubur ni tuan-tuan bukan jenis hafaz. Tengok ayah kita pun duduk sakit dah apa semua. Ayah hafal ni 5 soalan. Ini bukan hafal. Ayah dia siap pesan ni. Nanti kalau kapan ni tu tulis kat sini. Nak kafan ni pergi nampak je. Ayah baca senang sikit. Ada seorang ni lagi dahsyat, dia pesan kat anak dia. Nanti kalau aku mati nanti, bagikan kafan buruk-buruk sudahlah. Kain reput-reput tu. Tak? Keranda tu pun beli plywood-plywood yang dah reput-reput tu. Kata ayah ni awak pelik sangat, nak sungguh lah. Pesan apa? Pesan macam tu. Dia kata nanti aku masuk kubur nanti, malaikat nanti mai tanya soalan. Nanti bila hampa dah balik, nanti malaikat mai tanya aku soalan. Aku tak tahu nak jawab, dia kata. Tapi bila malaikat main nanti aku nak beritahu dekat mereka, ni minta maaf, ni bukan baru masuk, ni lama dah ni. Tak percaya tengok mana ingat. Dia ingat boleh duduk slow talk macam tu dengan malaikat. Ya Allah. Faham? Cerita dia, tuan-tuan. Pertama, jangan lewat semayang. Ada seorang tuan-tuan, Musalli Jamaat, dia Abdul Rahman nama dia. Dia duduk dengan Ibnu Abbas. Dia cerita, Salih Zaman satu hari duduk dengan Ibnu Abbas. Ada satu kelompok, kumpulan pedagang lalu kawasan kampung dia. Kemudian, salah seorang daripada pedagang tu meninggal. Jadi, dimakamkan, ditanamkan dekat situ, korek liang. Waktu korek liang tu jumpa ular. Kata, ni kawasan ular kot ni. Pergi tempat lagi satu, korek liang yang lain jumpa ular juga. 3 tempat. Kata, macam mana nak buat ni? Pergi tanya Ibnu Abbas. Kata, wahai Ibnu Abbas ni, kata aku, tak tahu lah, kata korek liang jumpa ular, korek liang jumpa ular. Dia kata, kamu korek banyak mana liang pun, kamu akan tetap jumpa dengan ular. Kenapa? Sebab ular tu sudah menunggu dia. Ular tu menunggu dia. Tanamlah dekat mana-mana pun. Ya Allah. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ditanyalah kepada kumpulan tu, apa yang dia buat ni sampai macam ni. Dia kata, dia ni orang meniaga dan kami kenal dia sebagai orang yang suka menipu lah meniaga dia. Dia meniaga apa, gandum, kemudian dia perah dulu gandum tu, hampas tu, dia masuk balik dekat dalam tu, so dia menipu macam tu lah. Allahumma sayyidina Muhammad. Faham ni? Nama apa, jangan lewat semayang. Yang kedua tuan-tuan, amalan yang akan menghindarkan kita daripada azab kubur, baca surah Al-Mulk. Al-Mulk, baca Al-Mulk.
Waktu mana Nabi kata? Waktu kamu tidur ataupun qablan naum, sebelum kamu tidur. Macam kejap lagi naik motor balik. Nak balik tu berhafaz. Kan? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku 'ala kulli syai'in qadir. Baca elok sampai rumah habis ya. Sadaqallahul azim. Boleh? Tak hafal ustaz. Hafallah. Tahu tak? Teruknya kita ni. Tuan-tuan, kita sekali dengan saya lah ni. Saya duduk kata ni tuan-tuan, bukan kata kat tuan-tuan, saya kata kat saya ni. Teruk saya ni. Teruknya kita ni tuan-tuan, sampai tak teringin pun nak hafal Quran. Tak teringin. Orang kata bacalah, hafal surah Al-Mu'ah, hafal surah Waqi'ah, hafal surah apa. Tak teringin nak hafal pun. Saya bukan tak mahu hafal ustaz, berkarat dah ustaz, berkarat dah. Jangan berkarat, tak berkarat, try dah lagi. Dah pun ustaz berkarat dah ustaz. Tengok lu kira berkarat tu. Try lah dulu. Boleh tak boleh tu cerita nombor dua. Faham tak ni? Nak beritahu kata apa? Teruknya kita dengan Allah sampai tak teringin. Tak teringin nak apa pun kalam Allah ni. Apa dua lagu apa belakang? Kau di mana, aku di mana? Macam mana lagu dia? Cipu pak tak tahu lah. Kau apa khabar? Makcik dia kata, baik. Kau apa khabar? Baik. Makcik dia kata kan. Siapalah perkenal mak dia. Dia hafal segala lagu. Ya Allah, Quran tak mau hafal. Ish. Pasal apa? Tak teringin. Itu nilai hubungan kita dengan Allah. Nak yang kata cinta sangat ke Allah ni, sayang sangat ke Allah ni, tak sabarnya bertemu dengan Allah ni. Kalam Allah pun tak teringin nak hafal. Tak teringin apa? Tak teringin sikit pun. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Ibnu Umar kata apa? Ni hafazan-hafazan dia tu, Quran yang dalam tubuh dia tu akan menerangi kubur dia. Nah. Tu mufti Kedah kata apa ni? Ada orang baca Yasin. Tapi bila dia mati, Yasin tinggal di masjid, dia masuk dalam kubur. Ada orang baca Yasin, bila dia mati, Yasin ikut duduk dengan dia dalam kubur. Ada orang baca surah, baca Quran. Tapi bila dia mati, Quran tinggal di rak dalam rumah dia. Dia masuk dalam kubur. Ada orang baca Quran, dia mati, Quran ikut duduk dalam kubur dengan dia. Siapa orang tu? Hafaz. Faham tak ni? Kita takat kuliah dengan kuallah ya ni. Nak buat apa? Ya Allah. Kuliah kuallah, kuliah kuallah. Yang tu je apa pun. Orang cerita ni. Sunat kita waktu maghrib baca kuliah pada rakaat pertama, kuallah rakaat kedua. Anda baca kitab fiqah. Pasal apa? Pasal pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Dia kata sunat ustaz. Baru tahu hari ni ustaz, ya Allah, memang selama ni pun saya maghrib tu kuliah kuliah Allah ya ustaz. Bukan setakat maghrib ustaz, zuhur, asar, isyak, apa tahajud, sebut bila ustaz kuliah kuliah Allah takat tu. Ya Allah, sampai bila kita nak lagu tu, ya Allah. Faham ni muslimat? Faham tak? Nak kena buat apa ni? Hafaz. Tak boleh hafal pun baca tiap malam baca. Nah, saya, ayah saya, Allah yarham, Haji Mahmud, satu dia kena kanser, dia meninggal kanser. Waktu apa ni, kuman dah attack otak, dia dah tak boleh ingat lah. Dia ada benda yang ingat, tak ingat. Tapi satu yang dia tak lupa, surah Al-Mulk. Tiap-tiap malam, sebab dia tiap-tiap malam dia akan baca. Saya duduk teringat lagi masa-masa dengar mak dengan ayah sebelum tidur tu, dah masuk bilik tu dalam pukul 9:30 dia tidur dah. Baca dua-dua orang. Lumba-lumba dua-dua orang kan. Tuan-tuan, Nabi janji orang yang baca surah Al-Mulk ni akan terlepas daripada azab kubur. Dan orang yang mati pada hari dan malam Jumaat juga akan terangkat daripada azab kubur. Dia meninggal pada malam Jumaat. Maksud dia apa? Selamatlah dia kat sana. Mungkin itu tuan-tuan sekalian muslimat, atas amalan-amalan dia duduk baca surah Al-Mulk tu. Tuan-tuan nak tahu yakin tak yakin dengan kubur nanti ni? Tengok satgi, nak buat tak buat? Faham ni? Pilah putus tiap usaha lah apa sikit supaya kita boleh baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam sebelum kita tidur. Yang ketiga amalan dia tuan-tuan. Amalan masalli ala Muhammad waktu untuk mengelakkan kita daripada
untuk mengelakkan kita daripada azab kubur. Amalan Nabi kata, man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa yang banyak baca qul huwallahu ahad. Bila? Waktu salli ala sayyidina Muhammad, dia maridul maut. Tahu maridul maut? Marid, sakit. Maut, nak mati. Sakit, nak mati. Doktor kata apa? Buat baliklah ayah ni. Kami duk tak boleh buat apa dah. Doktor kata, pihak hospital dah cuba sedaya upaya, nampak macam tak boleh buat apa. Waktu tu buat apa? Suruh kat ayah kita, ayah, Nabi pesan, banyak baca qul huwallah. Ayah baca je qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Kita sampai momen kita nanti, ingat hadis ni. Sampai masa kita nanti dah dekat, duduk rasa sakit, dah tak boleh buat apa. Banyakkan baca qul huwallahu ahad. Dia akan menghindar daripada azab kubur. Sebab tu tuan-tuan bila pergi ziarah orang sakit, jangan duduk lama-lama dengan dia. Jangan duduk lama-lama dengan dia. Pergi dekat dia, suruh dia baca qul huwallah. Atau pergi dekat dia, sunat bila kita ziarah orang sakit, pertama jangan berlama-lama. Sebab dia nak buat ibadat. Ayat dia dekat-dekat dah pendek-pendek dah. Dia nak maksimumkan ibadat dia. Biar dia dengan ibadat dia, kita jangan ganggu dia. Faham ni? Yang kedua, sunnah bila kita pergi masalli ala sayyidina Muhammad, ziarah orang sakit, buat apa? Baca doa kat dia. Pegang kepala dia baca, Allahumma rabbannas azhibil ba'sa isfi anta syafi ila syifa ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Tu doa Nabi ajak kat kita. Anak saya dia hafal doa ni waktu kecil-kecil tu, umur 5 tahun, 4 tahun dulu dia dah hafal lah. Kan? Lepas tu ada tok cik dia sakit. Tok cik dia mak saudara saya. Sakit, dia kata, Mai ni tolong baca doa kat tok cik saya. Tok cik sakit ni. Dia pun doa. Allahumma rabbana azbi ba'sa ish. Baca habis semua tuan-tuan. 3 hari meninggal orang tu. Ingat habis kat situ tuan-tuan. Baru ni pula tu dia besar dah anak saya tu 11 tahun lah. 10 tahun lah. Nyang dia pula sikit. Nyang tu nyang. Nyang ni. Apa? Tok. Ayah pada tok. Oh. Betul tak ni? Sini panggil apa? Ha? Panggil apa? Moyang. Ha, moyang dia. Anda panggil nyang, ambil tang hujung je. Kita, nyang duk sakit dah ni, tolong doa saya kat nyang. Dia pun pegang lah. Allahumma rabbana azbi ba'sa ishbi. 3 hari mati juga. Kadang-kadang doa ni tuan-tuan, dia salah satu dia penyembuh tu mati. Mati tu sembuh. Cerita dia macam-macam. Ha. Kita pula bila pergi ziarah orang sakit tuan-tuan, siap sidang, siap pergi tanya. Orang tua tu doa, ya Allah, ya Allah. Pilih-pilih tanya, Assalamualaikum pakcik, apa khabar lah ni, sihat ke? Sihat apa? Udah sakit ni. Tanya tu bagi padan patut lah, logik lah sama. Ha. Lepas tu pipi balik-balik cepat-cepat. Ini piduk sidang pula tu, susun kerusi buat bulat tu, semang GST tepi dia. Dia bukan mau dengar benda-benda ni semua. Udah. Allah semak tu. Ha, tu adab kita ziarah. Waktu sakit, baca qul huwallah banyak-banyak. Faham? Ha. Yang keempat, banyakkan berdoa. Nabi ajak dekat kita doa yang kita baca sebelum kita bagi salam pada tahiyat akhir. Waktu baca tasyahud akhir sampai innaka hamidun majid, lepas daripada tu baca doa ni. Apa dia? Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab api neraka jahannam. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab kubur. Ya Allah, jauhlah kami daripada fitnah waktu hidup dan fitnah lepas mati. Ya Allah, jauhlah kami daripada fitnah dajjal. Faham ni? Buat persediaan elok-elok alam barzah kita ni. Allah, tak tahu bila nak pergi ni. Takut tuan-tuan. Saya lah. Tempat yang paling menakutkan tu barzah. Alam kubur. Gelap, sempit. Nak cerita tak berani tapi takut. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok orang mati, ingat, kita akan sampai waktu tu. Biasanya orang mati, dia tak sedia, tak sampai. Tak sedia. Kita ni kena, jangan jadi orang lain-lain. Faham? Habis tuan-tuan, alam barzah masuk alam berikutnya tuan-tuan, dia panggil alam akhirat. Alam yang keempat, alam akhirat. Alam akhirat ni tuan-tuan sekalian, bermula waktu mana? Waktu barzah. Waktu mana? Waktu mahsyar. Saya pergi Palestin baru ni. Pergi Palestin. Dekat Masjid Al-Aqsa tu, anda, sebelah Masjid Al-Aqsa ni, tepi belah sini, dia ada satu nama dia bukit Jabal Zaitun.
Jabal Zaitun. Bukit Bukit Zaitun. Situlah dikatakan tempat Nabi Isa disalib. Jabal Zaitun. Sebab tu orang Kristian buat dia punya church dekat situ. Church. Dia punya kubah dia macam air mata. Sebab mengenangkan tempat. Lepas tu orang bawah tu ada tempat Nabi Isa dimandikan. Kemudian ada satu kubur Nabi Isa. Orang Kristian percaya kata dekat situ lah tempat Nabi Isa dia mati 3 hari kemudian baru dia naik. Kita percaya dia naik terus kan. Dia digantikan. Dia tak mati. Lepas tu Nabi, orang Kristian percaya. Di situ tuan-tuan sekalian dekat Jabal Zaitun itu banyak kawasan kubur. Ada 3 kubur kat situ. Satu kubur orang Islam duduk next daripada dekat dengan tembok Masjid Al-Aqsa tu. Itu tembok tu rapat kat situ kubur orang Islam. Kubur orang Islam. Lama. Sebelah sana bukit ni sebelah sana atas Jabal Zaitun tu situ banyak kubur orang Yahudi. Dan situlah tempat paling hebat dalam dunia kalau semua ni kalau tanya orang Yahudi seluruh dunia tempat mana depa nak makam kat situ. Bayar $10,000 tu untuk dapat satu lot tu. Faham? Tanya dia, kenapa semua nak duduk kat sini ni? Pasal apa semua nak main duduk kat sini ni? Ni pasal kampung halaman kat sini? Tak, tak, tak. Kenapa semua nak duduk kat sini? Sebab di sinilah, kata orang Yahudi, di sinilah tempat akan jadi mahsyar. Lepas tu pasal apa nak tanda kat sini? Sebab nak bangkit cepat sikit. Nak bangkit awal dia kata. Allahumma salli ala sayyidina tuan-tuan. Maksud kata apa? Dia percaya yang tempat tu pada mahsyar. Dan jumhur ulama' kita juga Islam mengatakan bahawa situlah tapak tempat pertemuan ke tempat perhimpun kita seluruhnya yang namanya mahsyar. Di mana? Baitul Maqdis. Cuma waktu itu berbeza. Selepas bumi ni hancur tuan-tuan sekalian, saya ambil 5 minit nak cerita pasal mahsyar ni. Tadi sebelum sampai itu dapat berita, dapat message daripada tuan guru kita. Ustaz Ahmad Rizam, entah kenapa Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Ahmad Rizam Ghazali Darul Atiq Kuala Kubu kan, ayah dia Ghazali Hasbullah dulu tu guru. Mak dia meninggal tadi pukul 6, jadi dapat mesej tu. Sekejap lagi saya nak pergi ziarah lah, saya dah jamak sejak dah semua. Sekejap lagi saya nak langsung pergi ke sana aja insyaAllah. Baik tuan-tuan, musalli ala Sayyidina Muhammad. Alam musalli maknih alam bar absri apa pada mahsyar. Pada mahsyar ni selepas bumi semua hancur, saya nak cerita sequence ni. Selepas bumi semua hancur tuan-tuan sekalian muslimat, Allah akan gulung langit ni. Allah akan gulung seluruh alam, langit dan bumi 3 kali. Gulung, buka, hampa balik. Gulung lagi, hampa balik. Gulung lagi, hampa balik. Nabi SAW ibaratkan macam kita menggulung kertas. Nak beritahu betapa besarnya Allah ni, yang digulung ni bukan bumi. Seluruh alam ni. Semalam baru ni saya tengok National Geographic tuan-tuan. Dia cerita pasal Hubble Telescope. Kan? Yang terbarunya tuan-tuan diperhantar lagi, diperbuat, diperupgrade Hubble Telescope tuan-tuan. Sampai dapat trace, dia panggil 1000 light years. Beribu, apa ni? Kilometer berapa jauh cahaya light years, jarak cahaya beribu punya jauh. Ada yang macam bumi, sorry, ada yang macam planet kita ni, maksudnya ada matahari dia sendiri, ada entah ada kehidupan-kehidupan kat sana yang tak capai dengan mata kita, yang bukan kita tengok pun tak nampak ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau macam tu punya besar alam ni tuan-tuan, bumi ni besar mana je ni? Kita tu besar mana je kita tu? Faham tak? Semua ni akan digulung oleh Allah. Hampa balik. Tuan-tuan, bumi waktu tu jadi bumi yang putih macam kulit yang disamak. Putih macam kulit disamak. Kalau jatuh benda merah boleh nampak. Tak ada bukit, tak ada apa, rata sama. Dan ditambah besar dia. Sebab apa? Sebab nak menampung jumlah yang ramai. Tuan-tuan ingat, padang mahsyar bukan manusia aja. Pada manusia, padang besar, padang besar bukan berlih. Padang mahsyar. Padang mahsyar, manusia berimpun, jin berimpun, binatang-binatang berimpun. Diceritakan, sampai waktu lagi, sejak lagi sampai. Nuh, yang di langit juga turun. Saya panggil makhluk Allah yang duduk di langit.
Mungkin malaikat, mungkin makhluk Allah yang duduk di planet-planet yang lain tu pun akan turun berimpun di satu tempat pada mahsyar, yang jumlahnya pada langit pertama itu sekali ganda lebih banyak daripada penduduk di dunia ni, bumi. Turun pula langit kedua tu, yang langit kedua tu jumlahnya lebih banyak sekali ganda daripada lungut langit pertama tadi ni. Tuan-tuan bayang betapa krem, betapa jam, padat, peng yang waktu kita duduk daripada mahsyar tu. Allahumma salli ala sayyidina. Faham? Baik, kemudian tuan-tuan, Allah ganti bumi dengan langit dengan bentuk yang lain, macam kulit yang disamak, tak ada lagi yang tinggi rendah. Kemudian tuan-tuan, Allah hentak dengan satu kali teriakan. Waktu tu kita ni tuan-tuan semua akan berimpun di posisi masing-masing dalam keadaan ni macam ni. Tulang sulbi. Tulang sulbi. Kemudian baru turun arasy, turun hujan daripada arasy Allah yang pekatnya macam air mani lelaki, kata satu riwayat. Tenggelam padang tu selama 40 hari dengan kedalamannya 12 hasta. Kemudian kita ni akan tumbuh balik macam cendawan. Tumbuh. Ini tulang sulbi tu. Tumbuh daging, tumbuh isi, tumbuh daging, tumbuh kulit, apa semua. Tumbuh kulit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang musyrikin dulu duduk kata kat Nabi. Dia kata, macam mana Allah nak jadikan balik tulang-tulang ini? Macam mana Allah jadi balik tulang ini? Kata Nabi SAW, apa yang mustahilnya? Kamu tu Allah boleh cipta daripada tak ada apa kepada ada. Alangkah mudahnya bagi Allah nak menghidupkan daripada memang yang dah ada dah. Betul tak? Tuan-tuan tengok tu biji apa? Apa? Rambutan. Tak ada biji rambutan. Tuan-tuan nampak tak daun kat dalam tu? Nampak tak batang? Ni batangnya besar, dia punya tinggi tu, pokok rambutan tu, subhanallah. Tu main mana tu? Biji dia besar ni ya? Betul tak? Daun pun tak ada, buka-buka cari batang pun tak ada, apa pun tak ada, putih kan tu. Boleh jadi sampai pokok yang paling besar macam tu tu. Daripada biji yang besar ni. Kita nak tumbuh balik daripada tulang sulbi besar ni. Mustahil tak? Tak. Sangat logik. Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina. Tu yang akan jadi waktu tu. Tumbuh balik daging, tumbuh balik isi, tumbuh balik semua tuan-tuan sekalian. Maksudnya, kemudian Allah hidupkan balik 3-4 malaikat. Pemikul arasy. Malaikat Israfil. Bila hidup malaikat Israfil, dia ambil tiup tu, letak balik di mulut dia, sangkakala tu. Kemudian tuan-tuan, hidupkan balik malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Hidup. Kemudian Allah suruh malaikat untuk ambil roh kita. Roh kita ni duduk bersusun. Susun kat mana? Susun, dia ambil genggam roh-roh manusia waktu tu. Ada dua jenis roh. Satu roh yang bercahaya, itu roh orang beriman. Satu roh yang hitam, itu roh orang kafir. Ambil tuan-tuan digenggam, nak beritahu betapa besarnya malaikat, digenggam je manusia ni. Kemudian tuan-tuan dilemparkan balik masuk ke dalam mulut sangkakala tu. Semua berhimpun kat dalam tu. Yang di bawah sana tuan-tuan sekalian tu manusia-manusia, jasad-jasad yang tidak ada roh. Semua duduk, ada duduk tenggelam dalam tanah, ada duduk pun semua tu. Kemudian tuan-tuan dengan perintah daripada Allah, malaikat Israfil tiup sangkakala yang ketiga. Waktu tu kita yang duduk dalam trompet tu semua akan terbang balik tuan-tuan, pergi cari balik dekat mana jasad-jasad itu ada, akan masuk melalui hidung-hidung, kemudian bertebaran balik dalam tubuh-tubuh. Dengan izin daripada Allah, mereka akan bangun balik macam mana kita sekarang ni. Itu yang takut. Maksud dia apa tuan-tuan sekarang ni? Kalau tuan-tuan tak makan, lapar. Tuan-tuan tak minum, dahaga. Tuan-tuan cubit, sakit, potong, luka. Macam itulah keadaan kita daripada masa nanti tuan-tuan. Lapar, lama tak makan tapi tak mati. Dahaga, lama tak minum tapi tak mati. Di dunia tuan-tuan tak minum 3 hari mati. Tak makan seminggu mati. Tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita keluar balik, macam masuk balik tubuh kita bangun. Kemudian bumi merekah, keluar kita balik ni. Waktu itulah bermula waktu kebangkitan. Waktu itu tuan-tuan, orang pertama yang bangun ialah Nabi SAW. Nabi kata apa? Akulah orang yang pertama dikeluarkan daripada bumi. Sejurus selepas keluar daripada bumi, maka kamu semua cepat-cepat berjalan mencari Tuhan kamu. Jalan pi mencari Tuhan kita ni. Hufatan aratan. Hufatan aratan ni maksud apa? Telanjang bulat, tak balah kaki. Dan tak berkhitan. Aisyah kata, malunya. Orang tak tengok ke semua? Tak tengok dah. Waktu tu masing-masing sibuk dengan hal masing-masing. Tak ada nak tengok siapa dah. Ya tuan. Kamu datang tanpa alas kaki, telanjang dan tidak khitan, kata Nabi SAW. Kamu berdiri di satu tempat. Kamu berdiri di satu tempat tu selama 70 tahun dan tidak dipedulikan. Berdiri saja 70 tahun. Tak peduli. Tidak diapaikan tu. Tuan-tuan, kita duduk. Bila ni, bila ni, bila ni. Sesak dan semak tuan-tuan.
Kalau boleh pijak kaki macam ni pun satu nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai tak tahan kita menangis tuan-tuan keluar air mata darah. Bagaimana Allah panggil matahari pula duduk di atas kepala kita tuan-tuan, dalam riwayat yang disebut dipanaskan sampai 70 kali ganda. Yang duduk langit matahari yang duduk di atas pun kita dah tak tahan panas tadi tuan-tuan. Allah didekatkan keadaannya tuan-tuan sangat panas sampai Ibnu Katsir sebut seolah-olah menggelegak otak-otak disebabkan panasnya matahari ni. Ini nak cerita betapa seksanya keadaan di padang mahsyar tu. Ada orang tenggelam peluh sampai sini pinggang, ada orang tenggelam sudut, ada orang tenggelam sampai sini, kata Ibnu Abbas tunjuk dia. Allahumma salli ala sayyidina. Ya Allah Rabbi subhanallah. Kan? Kemudian waktu tu kita dah kecoh-kecoh dah. Siapa boleh tolong kita ni? Siapa boleh tolong kita ni? Waktu tu sampailah kisah yang kita dengar tu, pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, tak boleh nafsi-nafsi hari ni. Tak boleh. Pergi cari orang lain. Aku ada dosa dengan Tuhan. Berapa banyak kamu silap buat tu? Satu. Tak mau minta dekat Allah, pilah cari orang lain, kata Nabi, kata Nabi Adam. Pergi cari orang lain, tak mau. Aku malu dengan Allah. Malu dengan Allah nak minta apa ni? Kenapa wahai Adam? Kenapa wahai Wan kami, Tok kami? Kenapa? Aku buat silap dulu. Silap apa? Dulu Allah tak bagi makan buah khuldi, aku makan. Berapa kali silap buat tu? Satu. Satu aja tuan-tuan, malu nak menghadap Allah. Satu aja, malu nak angkat muka depan Allah. Kita berapa banyak dosa kita buat. Tuan-tuan cuba bayang waktu tu. Keadaan kita macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Takut. Baik. Pergi jumpa Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, last jumpa Nabi Muhammad. Waktu jumpa Nabi Muhammad ni tuan-tuan, Nabi duk tunggu kita dah. Kita duk cari mana ni. Sampai duk selawat je cari Nabi, selawat cari Nabi. Selawat cari Nabi ni sebab Nabi kata dah dulu waktu hidup dia, orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling aula untuk aku tolong, orang yang paling banyak selawat pada aku. Duk carilah selawat, selawat, selawat. Nampak, meh-meh dekat aku ni, meh, kata Nabi SAW. Walau aku tak pernah tengok kamu, tapi aku tak pernah lupa dekat kamu. Meh-meh, kita semua berhimpun dengan Nabi. Nabi kata, tunggu, tunggu, tunggu. Nabi lari, tuan-tuan. Pergi sujud di bawah arasy Allah. Allahumma al-fahsh nama tempat tu. Sujud dengan sujud yang lama, menangis Nabi SAW. Malaikat Allah kata, malaikat pergi tengok tu apa Nabi. Pasal apa Nabi kamu tu? Pergi tengok. Malaikat pun pergi pegang bahu Nabi. Irfa' ya Rasulullah, bangun Rasulullah. Ya Muhammad, kata Allah. Nabi SAW kata, labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Nabi kata, ya Allah, dia kata, engkau telah menjanjikan syafaat aku untuk makhlukmu. Terimalah syafaat aku hari ini, kata Nabi SAW. Ya Allah, tolonglah, hisablah mereka. Ya Allah, tolong adililah mereka. Kita yang pergi cari para Nabi tadi ni, bukan nak minta masuk syurga. Yang pergi cari para Nabi tu, nak minta apa? Ya Allah, tolonglah, tolong pergi minta saat dekat Allah, minta supaya kami ni dihisap cepat sikit, tak tahanlah 70 tahun dah berdiri saja ni. Minta supaya kita ditimbang. Tu je tuan-tuan. Kemudian tiba-tiba Allah kata apa? Aku terima syafaatmu. Aku akan datang kepada kamu sekalian dan akan aku adili kamu. Waktu tu, berubah kita jadi takut pula dah. Pasal apa takut? Dosa banyak. Tahu. Macam orang nak pergi mahkamah. Orang nak pergi mahkamah. Orang nak pergi mahkamah, kalau dia tak berdosa, kalau dia tak silap pun dia takut. Dia nak? Dia nak? Apatah lagi kalau orang memang buat silap. Dia takut tak? Takut. Takut kena penjara, takut kena hukum. Ni tuan-tuan, ni masuk neraka ni bukan main-main. Allah, tuan-tuan bayang betapa takutnya kita pada waktu tu. Allahumma sayyidina tuan-tuan. Kemudian Rasulullah pun patah balik. Pilah tuan-tuan, masalik sayyidina. Balik kepada kita waktu tu tuan-tuan, bermulalah perhimpunan, turun gemuruh bunyi di langit. Dia tunggu apa dia bunyi apa ni, masya-Allah. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, masa amat bercahaya berbaris-baris tu yang saya cerita tadi ni, turun makhluk Allah yang duduk di langit pertama, yang seganda lebih daripada makhluk ni. Tengok bercahaya lagi, turun lagi tu yang mahlangut lagi kedua, yang lebih banyak daripada makhluk langit pertama. Ya Allah, betapa padat dan jamnya waktu tu sekalian. Kemudian dengarlah perkataan Allah. Allah kata apa? Dengarlah semua, dengar. Wahai jin, wahai manusia, Allah kata. Selama ni aku berdiam diri aja, dia kata. Selama ni aku duduk diam aja. Aku mendengar dan aku tengok saja perbuatan-perbuatan perangai kelaku kamu ni. Tengok aja perangai kamu ni. Maka dengar hari ni. Dengarlah aku sekarang, kata Allah.
inilah catatan amal kamu, akan dibacakan kepada kamu. Allah kata, barang siapa mendapat kebajikan, pujilah Allah. Barang siapa yang mendapat selain daripada itu, jangan mencela selain pada diri dia sendiri, Allah kata. Kemudian Allah panggil neraka, tegak neraka. Wow, neraka ni tegak aja leher neraka tu, tuan-tuan. Warna gelap, hitam, kita semua menangis, melutut pum depan Allah. Takut dengan neraka. Allah kata apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Allah kata. Nih, inilah neraka jahannam. Allah kata. Yang dulu kamu telah dilarang, diancam jangan duk pi masuk dia. Hari ini kamu rasa kebakaran dan sakit dibakar hari ini. Kata Allah, atas perbuatan-perbuatan yang kamu buat dulu. Kita waktu tuan-tuan semua boom jatuh. Allah pisahkan kita daripada kelompok-kelompok masing-masing waktu tu. Allah jadikan penyembahan-sembahan, ada orang ikut sembahan-sembahan, tinggal satu kelompok dekat depan tu. Orang lain ada ikut tokong, terus masuk dalam. Orang tokong Hindu masuk dalam. Orang tokong masuk dalam, mau masuk, terus masuk neraka aja. Tinggal satu kelompok ya kat tengah ni, iaitu orang-orang orang-orang Islam, mukmin dan munafik. Yang ni saja yang akan ditimbang nanti. Timbang pula tuan-tuan, Mustahil Syamat. Kemudian selepas pada timbang tu, titian surat. Bawahnya, neraka jahannam. Nak lintas ada orang laju macam angin. Ada orang tuan-tuan, Mustahil Syamat, macam naik kenderaan. Ada orang macam berkuda. Ada orang macam berlari. Ada orang macam jalan. Ada orang mengesot-ngesot. Ada orang jalan sikit, jatuh. Jalan sikit, jatuh. Dosa, jatuh. Bakar. Habis dosa tu naik balik. Jalan lagi, dosa lagi, jatuh lagi, bakar lagi. Balik. Di kiri dan kanan ada cakok-cakok besi yang cakok dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, akhirnya sampailah kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada syurga atau neraka Allah. Tuan-tuan sekalian, itulah keadaan sedikit daripada keadaan-keadaan kita waktu kita duduk di padang mahsyar. Tuan-tuan sekalian, Allahumma sallallahu. Cerita dia ambil pengajaran. Nah, sebelum sampai padang mahsyar, tuan-tuan, kita semua akan berhimpun di satu tempat tu. Kita akan berhadapan dengan barzah dulu. Kita akan berhadapan dengan kematian. Tuan-tuan, buatlah segala persediaan-persediaan supaya kita selamat nanti di padang mahsyar. Tuan-tuan sekalian, cukup sekadar tu. Saya cadang nak berhenti tadi 8.40. Kan? Beritahu dah tadi, Ustaz, nanti 8.40 saya berhenti tu serena pi ya. Tengok-tengok dah 9 suku dah sekalian, insya-Allah. Tak boleh nak berhenti, cari dia punya ending tak ada. Kan? Tajuk tak masuk lagi 9.40 tadi ni. Tuan-tuan, minta Allah sekalian, saya buat sikit hajat Salih Asyam Muhammad. Kami buat penjualan wakaf untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Nak buat masjid. Lain ni nak buat masjid lah. Tadi dah ada lori dah hantar piling masuk, insyaAllah. Sekolah dah ada, ada student dah. Kita ada 3 sekolah. Jadi sini lebih sempurna buat sikit lah. Saya buat pengajian daripada paling kecil sampai paling tua. Ada rumah warga emas, ada 16 unit. Ada sekolah, ada masjid. Kira daripada budak-budak tadika sampailah ke warga mah akan mengaji dekat situ, tuan-tuan. Buatlah wakaf sikit, soal ni lah bekal kita ke akhirat nanti. Buat sekolah, pahalanya lain sikit. Nanti budak-budak jadi alim ulama nanti satu, kita tumpang pahala dia. InsyaAllah, tu ada tabung dekat luar tu, tuan-tuan. Tuan-tuan bagilah sekadar tuan-tuan mampu. Dan satu lot RM50. Kan? Kalau tuan-tuan tak buat RM50 pun bagilah berapa yang tuan-tuan. Tuan-tuan ada, jangan tak bagi langsung kan. Ya, kalau tuan-tuan tak bawa, tak bagi RM50 pun, 100 pun kami terima, tak ada masalah. Kami okey aja. InsyaAllah lah. Tu ada tabung kat luar tu. Ada sahabat saya akan tunggu nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni menjadi manfaat kepada kita, insyaAllah. Saya minta maaf. Minta ampun jika ada salah. Tersalah bahasa, tersilap bicara. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain masa dan ketika, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.